Kini orang berabui juga ladat tua. Ke kampung pulang baondoh baralek bagadang-gadang membuang dana berjuta-juta. Diundang pejabat, dihadirkan wartawan. Mahujan belih tukang foto baitu pun kamera syuting film video. Pakaiannya jadi kato galai. Lagaknya walah urabi mengalahkan pangeran Charles dari Inggris. Letidainya pun menobatkan jadi bundukan dua. Tapi apa nanti jari sesudah lapiak bagi luang kemana? Tanpa bertinggal bapailah jorang kampung. Sebelum diketahuinya lantak sepadan pesaku tinggi, kenal pun alun jua anak buah rombo rakyatnya, beliaulah cigin dayak sedan menuju ranah perantauan. Tinggallah menangkabau di lampuk kabui odauto. Tapana anak kemanakan mencelik pengulupai, entah pabilo kepulangnya. Apa sabananya nanti cari beliau? Tuah, kemegahan dan gengsi, lain tidak. Hanya sebagai pelengkap dari titelnya dan balirik di ujung di pangkanamu. Atau sekadar menunjukkan kepada kolekanya dari Jawa bahwa beliau juga keturunan berdarah biru bangsawan tinggi dari Minang. Syukur-syukur saja kalau datuk itu pula yang melihat mengung warganya di perantauan. Tapi jangankan beliau kebatandang, ditandangi pun susah. Alun kemampia ke rumahnya wanji yang dipagal menyala. Pembantu mencogok di balik kaca sambil bersorak, "Enggak terima tamu, bapak lagi tidur." Oh, diundang memperketukan kampung, beliau sibuk seminar lokakarya, nak berbincang-bincang soal adat jangan diarok. Jangankan kamu jadi kitambo, basu awak pun beliau tidak habis. Peceknya bayu-yu, imbawanya pati atau om, bukan inyak sebagai lazimnya ke pengurus. Ya Allah.